Tim Satgas Cukai gabungan dari Satpol PP, Dinas Perdagangan Bagian Perekonomian Bea Cukai, Polisi serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menyisir sejumlah toko di pasar di wilayah Kecamatan Bilang Kencang. Penyisiran petugas gabungan di wilayah ini sebagai upaya memberantas peredaran rokok ilegal di kawasan pinggiran. Operasi pemberantasan rokok ilegal yang digelar perdana tahun 2022 ini dengan sasaran toko besar hingga toko kelontong yang menjual berbagai jenis rokok maupun produk tembakau lainnya. Satu persatu, barang dagangan baik rokok maupun tembakau dicek secara detail dengan alat pendeteksi cukai oleh petugas Bea Cukai Madiun. Hal ini guna mencegah peredaran cukai ilegal dan cukai bekas yang sengaja dilekatkan pada bungkus rokok tertentu yang dijual secara murah di tingkat masyarakat. Pengecekan kelengkapan pita cukai yang tertempel pada kemasan berbagai jenis rokok secara detail menggunakan dua alat kaca pembesar, dimaksudkan untuk membidik cetakan pada pita cukai serta penyinaran UV dengan sinar ultraviolet digunakan untuk menembus hologram lantaran pada pita cukai tahun 2022 apabila disinari dengan UV akan muncul ornamen daun sesuai dengan tema pada tahun ini. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Dani Yudi Satriawan mengatakan, di saat bersamaan juga dilakukan sosialisasi secara lisan serta pemasangan pamflet gempur rokok ilegal dengan tujuan agar para pedagang dan masyarakat memahami ciri-ciri rokok ilegal yang peredarannya dilarang oleh undang-undang. Ya, kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan ya, kegiatan pemberantasan operasi pemberantasan rokok ilegal ya, yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Hukum di Satpol PP Kabupaten Madiun didampingi rekan-rekan dari Bea Cukai ya, nanti ada dari kepolisian maupun kejaksaan juga terkait kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Nah, hari ini pertama, nantinya dengan jadwal-jadwal berikutnya, hari ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bilang Kencang ya. Kemudian sasarannya ada beberapa toko mungkin ya, toko kelontong dan segala macam. Mungkin nanti ada tempat-tempat yang dihadirkan atau ada penjualan yang ada cukainya ya, baik dari tembakau, rokok dan mungkin produk tembakau lainnya. Plasmid sudah ditemukan? Sementara ini masih belum ada temuan ya. Sambil kita memberikan himbauan nantinya kepada pemilik atau masyarakat yang ada di sekitar wilayah. Sementara itu, pelaksana pemeriksa Seksi Penindakan dan Masukan Kantor Bea Cukai Madiun, Krisdian Refsi Prastowo mengatakan, tim Satgas Cukai gencar melakukan operasi serta sosialisasi lantaran peredaran rokok ilegal dapat menyebabkan kerugian negara, selain itu juga dapat merugikan diri sendiri. Rata-rata indikasi pelanggaran yang ditemukan selama ini, mayoritas rokok-rokok polos dan rokok salah satu peruntukannya yang mendominasi ada di Indonesia. Bagi setiap orang yang menjual dan menawarkan rokok cukai ilegal itu ancamannya adalah hukuman pidana. Itu juga sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Itu dapat dibaca di Pasal 54. Itu. Mas tadi ngecek pakai alat itu tujuannya untuk apa? Kita ngecek ada dua alat. Yang pertama itu saya pakai kaca pembesar. Nah, kaca pembesar itu dimaksudkan bahwa kalau pita cukai yang asli sesuai dengan terbitan dari Peruri itu cetakannya jelas. Jadi kita bidik cetakannya menggunakan kaca pembesar. Nah, alat yang kedua kita gunakan UV. Sinar ultraviolet itu untuk menembus di hologramnya. Jadi untuk pita cukai tahun ini, tahun 2022 itu apabila kita sinari dengan lampu UV itu akan muncul ornamen daun sesuai dengan tema pada tahun begitu. Kalau rata-rata indikasi pelanggaran biasanya pada apa? Gimana? Indikasi pelanggaran yang ditemukan selama ini mayoritas? Kalau rokok-rokok polos itu rata-rata yang sering kami temukan adalah rokok polos, kemudian rokok yang salah peruntukan. Itu saja dominasi yang ada di Indonesia. Tapi masih banyak ciri-ciri rokok polos sebenarnya. Ada rokok, ciri-ciri rokok ilegal maksud saya. Salah satunya yang pertama rokok polos, yang kedua itu rokok dengan pita cukai bekas, kemudian ada rokok dengan pita cukai yang palsu. Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, barang siapa menawarkan, menyerahkan,
menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Perlu diketahui, beberapa ciri-ciri rokok ilegal diantaranya rokok polos, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai yang palsu, rokok dengan pita cukai berbeda. Dan pita cukai berbeda dapat dilihat dari pita cukainya, baik kretek atau filter. Tova Pradana, JTV, Madiun.